Oke, jadi ini saya barusan nyampe dari Jakarta ke Malang. Ini sekarang lagi di Malang. Kemarin habis selesai eventnya World Entrepreneurship Summit yang punyanya Adamco. Ini saya baru nyampe dan ini ada mainan baru, baru nyampe juga nih. Keren. Sorry, Swan. Ini adalah Mevo, kamera untuk live event streaming ya, jadi untuk live streaming gitu. Kemudian ini kayaknya sih saya lupa karena belinya dulu waktu pre-order, jadi udah cukup lama. Ini kayaknya baterai tambahan ya, tapi baterainya gede banget ya. Oke, okay, let's open this one. Let's open this one. Okay, so how to open this? Okay, dari bawah, dari bawah. Okay, right here. Nice ya. Yeah. Ini yeah, nice banget sih. Ini ada tulisan Mevo. So. Wow. So it's a very very small. Saya pikir besar loh. Ternyata kecil banget. Tulisannya juga cukup direct your story. So you can see it's direct your story. Manis juga ya. Di very very small. So kalau di compare dengan iPhone saya sih, very very small. Kemudian ada apa lagi di sini? Ini cuma ini aja. Ini ada quick start guide. Start guide. And then ini ada a few things dalam sini. Seems like pretty tight. Ini USB cable. Oke. Okay. USB cable. Cukup panjang ya USB cable-nya. Nggak tahu ini berapa meter nih. USB cable. Cukup panjang. Lumayan sih. USB cable. Oh, micro SD. Wah, ini menarik nih. Ini juga bisa dipakai buat Osmo nih mestinya nih. Micro SD adapter ya, SD adapter ini nanti bisa dipakai juga. And then what is this? Oh, ini bottomnya sih, jadi dudukan bawahnya, ya, dudukan bawahnya. Karena kalau tadi Anda lihat bawahnya memang miring kan, jadi nggak bisa diletakkan gitu aja. So. Nah kan, karena ini kan miring gini. Yeah. So ini supposed to be like this ya. Oh ya, yeah. Ini magnet kayaknya. Oh ya, yeah. Nice. Nah, ini baru bisa duduk. Oke. Okay. Nah ini supposed to be adapter. Mevo adapter. Yep, Mevo adapter. So ini 100 240. Oke, okay, bisa di Indonesia. Oke, okay, so this one Mevo. Oke. Okay. Oke. Okay. Itu all untuk ini, untuk semuanya ini. Ya udah, quick start guide. Start guide amis. Plug in your camera to charge it. Download the apps at getmevo.com/apps from mobile phone ya. And then tap the button to turn on the camera. Open the app and get started. Okay, so it should be easy. Okay, masuk.
beresin ini dulu. Mau kembalikan ke sini. Done. Okay, so done. Now the second one adalah, nah ini agak berat nih. Sama Mifo juga. Oke. Ini yang kayaknya ini baterai di sini. Ya, cukup berat sih. It's pretty heavy. Plug in using the micro USB charging cable to activate Mifo boost. Yep, this is a booster. And then ini untuk dikonekin ke tripod, I think. Tripod. Ini untuk ngecharge, jadi kalau kayak gini kayaknya cuma sanggup untuk satu jam ya. Cuma katanya sih kalau misalkan ditaruh di sini, nah taruh di sini katanya bisa 10 jam. Sebentar, let me check. Charge 5 jam untuk dipakai 10 jam. Nice juga ya. Charge 5 jam untuk dipakai 10 jam. Ini sih. Oke, what else? Ini seperti tadi. Kemudian quick start guide. Just plug in the charger attached to your Mifo camera and that's it. Should be easy. Dan ini ada USB. USB cable. USB cable, cuman kayaknya ini sama aja dengan yang tadi. Cuman ini pendek sih ya, karena untuk ngecharge doang. Kalau tadi kan mungkin tuh dipakai naruh-naruh kamera panjang gitu. Tapi taruh di sini aja deh. Sayang kalau dipakai juga karena kan satu aja cukup sih. Satu aja cukup sih. Ini apa nih? Ini kotaknya keren, tapi ini isinya oke. Okay, isinya juga charger doang sih, ini untuk base-nya. Sama nggak base-nya ya? 120 apa ini? 0,5 ampere, 50-60 Hz. Outputnya 5 volt. Outputnya 5 volt. What about this one? Outputnya 5 volt dan 2 ampere. Outputnya 5 volt 2 ampere. It's about the same. Oke, jadi ini charger untuk base-nya. Ini charger untuk Mifo-nya. I think itu sih. Lagi dulu. Nah habis ini pengen ngetes juga sih ya, habis ini pengen ngetes juga hasilnya kayak gimana sih pakai Mifo ini. Jadi Mifo ini kita pakai ya, harusnya dipakai untuk ngeliput live event. So, jadi either mau ditaruh pakai begini atau cuman atasnya doang begini, ini buat live event. Jadi ditaruh di sebuah pojok ruangan begitu, 150 derajat ini lensanya. Kemudian bisa langsung live streaming ke Facebook, ke mana-mana gitu ya. Oke, okay, let's try. Bye-bye guys. Coba dulu ini. See you. Oke, okay, ini lagi ngetes Mifo. Ini toys baru saya di Facebook live streaming. Saya penasaran aja sih dengan kayak gini nih. Impact-nya seperti apa sih? Coba sih saya mau cek di Facebook. Mantas. So, live tapi interesting.
live. Terus ini live streaming ya, ini gadget baru, jadi bisa, you know. Nah, semua dikontrol pakai mobile apps kayak begini. Jadi bisa diubah-ubah zoom in, zoom out, size-nya semuanya, kemudian arahnya mau kemana. Interesting, interesting. Nah, misalkan digerakin kayak begini, dia akan ngikutin sih pelan-pelan sih. Jadi kayak bener-bener kayak ini sih, live streaming gitu ya. Terus, let's try. Dia bisa ngeliat, dia bisa ngikutin muka harusnya. Suaranya nggak kedengaran. Weird. Ini suaranya nggak kedengaran. Suara. Ini lagi memang lagi testing. Suara. Cek. Output mute. Cek. Cek. Suaranya masuk gak ya? Cek. Suara oke. Nah, ini udah semakin gede ya suaranya. Nah, ini. Soalnya ada mixernya semuanya di aplikasinya, jadi agak. Cuman agak menggema ya. Oke. Soalnya ada mixernya semuanya di aplikasinya, jadi agak. Oke, ternyata ini bisa di set suaranya based on sebentar ya. Oke, ini saya lagi tes lagi nih. Nah, ini kayaknya a little bit better ya. Ini mic dari Mifo-nya sendiri. Kemudian kalau ini saya ganti mic-nya pakai iPhone. Jadi ini mic dari Mifo-nya sendiri. Kemudian kalau ini saya ganti mic-nya pakai iPhone. Jadi semua kontrol itu dari sini sih. Jadi ini buat broadcasting enak banget, buat live streaming event gitu-gitu. Lumayan banget. Toolsnya ininya nanti saya kasih lihat, Mifo-nya nanti saya kasih lihat, tapi ada dua unit ya, ada Mifo di situ sama ada baterai tambahan di sini. Baterai tambahan ini ya bisa digini nih, keren ya. Ya kelihatan ya, jadi gede banget. Nah, jadi ini bisa tahan, katanya sih bisa tahan 10 jam ini. Ini lagi di charge, katanya di charge 5 jam, bisa dipakai around 10 hours, 10 jam. Nah, Mifo-nya sendiri, ini ngasih lihatnya mungkin pakai ini aja deh, pakai cermin. Wait. Alatnya kecil banget ya, jadi cuma segini. Ini kalau dijajarin dengan iPhone-nya aja udah segini. Nah, sini. Nah, asik ya, bisa di zoom in, zoom out kayak begini. Oke. Kennedy White. So, lagi saran aja sih kalau misalkan live ke
agak sedikit delay. Ini wide-nya 150 degrees, jadi cukup lebar banget sih. Jadi kalau untuk di ruangan itu cukup enak. Kalau saya pakai Osmo kan nggak bisa ditaruh ruangan gitu ya, harus jarak jauh gitu, harus mundur, maju mundur gitu ya. Kalau ini bisa ditaruh agak jauh gitu, ruangan kayak begini bisa kelihatan semua. Jadi cukup cukup interesting. Sementara bisa ditambahin kayak begini, seru banget ya. Bisa di zoom, bisa di ini. Ini katanya sih bisa ngikutin gerak orang, cuman saya nggak ngerti gimana cara ngikutin gerak orang. So this is life. This is life. ini lagi live. Felin lagi mau ngabur. This is auto camera assistant. Find faces. Coba let's try. Find faces. Bisa nggak ya? Nah, ini bisa ngikutin. Jadi kalau saya gerak begini, yuk. Saya nggak ngerti gimana ininya ya. Oke, kalau misalkan dibuat kayak begini, kemudian saya gerak off the grid. Ternyata nggak bisa. I have no idea. Karena dia bisa find faces harusnya sih. Oh, ini ada live follow. Nggak, saya iniin live follow. Trace test. Enggak juga ya, live follow-nya mana ya? I'm not sure. Nggak bisa, I'm not sure, nggak bisa ngikutin juga masih ada. Bisa nggak ngikutin ya, ngikutin. Ini harusnya live follow, kemudian auto. Bisa nggak ya? Oh, kalau saya keluar digedein langsung begitu. Kalau saya begini, interesting. Ini saya bergerak dia ngikutin. Cuman kok tahu-tahu gede sendiri ya? It's quite interesting. Ini suaranya udah kedengeran lagi kan? Jadi cukup menariknya ya, karena ini kalau misalkan di set live follow. Oke, live follow. Jadi autopilot. Selama dia di saya lagi mau ngetes. Oh, bisa langsung gede begitu ya. Oke, okay. Kurang lebih kayak gitulah. Ini saya lagi ngetes tools baru, jadi ini untuk broadcast. Saya nggak tahu kalau misalkan nanti saya pakai ini untuk ngasih lihat screen saya apakah jelas ya. Let's say coba kita tes sekarang. Jadi misalkan saya mau ngasih lihat screen komputer saya. Cukup jelas kah kayak begini? Bisa kelihatan kah?
Saya sih tinggal rapiin aja. Kemudian nah, gini. Kelihatan jelas ya. So far so good sih. Nggak tahu kalau dibuat kayak gini, kalau dibuat gede bisa. Jelas ya. Tapi kalau So di far so zoom, good sih. Kalau dibuat kayak gini, gini. nah bisa kelihatan sih. Cuman teksnya kurang jelas jadinya ya. Kalau dibuat gede. Jelas ya. So far so good sih. Oke, Kalau di zoom quite kayak interesting, gini. quite interesting. Oke guys, kayaknya cukup sampai di sini ya. Saya mau eksperimen lebih lanjut sendirian. Oh ini bisa ngikutin nih. Nah, saya gerak ke sini dia ngikutin. Nice. Oh, jadi bisa gerak-gerak kayak gitu. Lah, ini malah ke bawah lagi. Oke, sampai di sini aja. Ini lagi testing Mivo namanya ya, MIVO. Anda bisa cek sendiri ini tool, gadget baru. Ah, susah banget sampean. Ini alat buat live streaming baru gitu ya. Oke, see you in the next video. Bye-bye.